pakai tangan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Amira Andianisa. Dan saya Kevin Afaratu. Akan memandu rangkaian wisuda program magister, doktor, spesialis, dan subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia semester genap tahun akademik 2020-2021 pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut para wisudawan program Magister, Doktor, Spesialis, dan Subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kepada seluruh hadirin, selamat sore dan selamat datang di acara wisuda Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, Jumat 17 September 2021, kita dapat melaksanakan upacara wisuda program Magister, Doktor, Spesialis, dan Subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, semester genap tahun akademik 2020-2021. Demi keberlangsungan acara ini, kami mohon agar hadirin dapat mengondisikan audio dalam keadaan diam dan menyalakan audio selama acara berlangsung. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Dengan ini, upacara wisuda program Magister, Doktor, Spesialis, dan Subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia semester genap tahun akademik 2020-2021 dimulai. Hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki rangkaian acara pertama, yaitu prosesi wisuda fakultas oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dimulai dengan wisudawan dari program magister,
yang berjumlah 53 orang dari program Magister Ilmu Biomedik. Program Magister Pendidikan Kedokteran. Program Magister Ilmu Gizi. Dan Program Magister Kedokteran Kerja. Hadirin yang berbahagia, berikut kami tampilkan daftar nama wisudawan program magister yang berpredikat cum laude. Dan wisudawan dengan IPK tertinggi dengan predikat cum laude diraih oleh Nurulita Aida Rahmasari, Sarjana Ilmu Gizi, Magister Ilmu Gizi dari Program Studi Magister Ilmu Gizi, dan Dr. Ida Ratna Nur Hidayati, Spesialis Saraf Magister Pendidikan Kedokteran dari Program Studi Pendidikan Kedokteran dengan IPK 3,9. Penyerahan piagam penghargaan kepada lulusan dengan IPK tertinggi dengan predikat cum laude Program Magister Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia secara virtual dipersilakan. Saya ucapkan selamat kepada Saudari Nurulita Aida Rahmasari, Sarjana Gizi, Magister Gizi, dan Dr. Ida Ratna Nur Hidayati, Spesialis Saraf, Magister Pendidikan Kedokteran atas pencapaiannya. Dengan ini, saya serahkan piagam penghargaan secara virtual sebagai bentuk apresiasi. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat ucapan selamat oleh pendamping wisudawan kepada wisudawan program magister Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Wisudawan dan pendamping dipersilakan untuk berdiri. Wisudawan dan pendamping dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, dari program doktor Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan jumlah wisudawan 15 orang. Terdiri dari program doktor ilmu biomedik dan program doktor ilmu kedokteran. Berikut kami tampilkan wisudawan program dokter yang berpredikat cum laude. Dan wisudawan dengan IPK tertinggi dengan predikat cum laude diraih oleh Dr. Aileen Alicia Kosasi, Magister Ilmu Biomedik, dan Dr. Riyad Firdaus, Spesialis Anestesi, Konsultan Neuroanestesi dari Program Studi Doktor Ilmu Biomedik dengan IPK 3,96. Penyerahan piagam penghargaan kepada lulusan dengan IPK tertinggi dengan predikat cum laude
program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia secara virtual dipersilakan. Saya ucapkan selamat kepada Saudari Dr. Dr. Aileen Alicia Kosasi, Magister Biomed, dan Saudara Dr. Dr. Riyad Firdaus, Spesialis Anestesi Konsultan, atas pencapaiannya. Dengan ini, saya serahkan piagam penghargaan secara virtual sebagai bentuk apresiasi. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat ucapan selamat oleh pendamping wisudawan kepada wisudawan program doktor Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Wisudawan dan pendamping dipersilahkan untuk berdiri. Wisudawan dan pendamping dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, dari program spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan jumlah wisudawan 221 orang. Terdiri atas program studi anestesiologi dan terapi intensif. Program studi ilmu bedah. Program studi ilmu penyakit dalam. Program studi ilmu kesehatan anak. Program studi obstetri dan ginekologi. Program studi neurologi. Program studi ilmu kedokteran jiwa. Program studi ilmu kesehatan mata. Program studi dermatologi dan venereologi. Program studi ilmu kesehatan telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala leher. Program studi ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah. Program studi pulmonologi dan kedokteran respirasi. Program studi radiologi. Program studi ilmu kedokteran forensik dan medico-legal. Program studi patologi anatomi. Program studi patologi klinik. Program studi urologi. Program studi ilmu bedah saraf. Program
studi ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Program studi bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Program studi ilmu kedokteran olahraga. Program studi mikrobiologi klinik. Program studi kedokteran okupasi. Program studi bedah toraks, kardiak, dan vaskular. Program studi onkologi dan radiasi. Program studi kedokteran penerbangan. Program studi ilmu gizi klinik. Program studi parasitologi klinik. Program studi akupunktur medik. Berikut kami tampilkan wisudawan program spesialis yang berpredikat cum laude. Dan wisudawan dengan IPK tertinggi dengan predikat cum laude diraih oleh Dr. Lim Ari Nurianto Lios, spesialis radiologi dari program studi spesialis radiologi dengan IPK 3,94. Penyerahan piagam penghargaan kepada lulusan dengan IPK tertinggi dengan predikat cum laude program spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia secara virtual dipersilakan. Saya ucapkan selamat kepada Saudara Dr. Lim Ari Nurianto Lios, spesialis radiologi, atas pencapaiannya. Dengan ini saya serahkan piagam penghargaan secara virtual sebagai bentuk apresiasi. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat ucapan selamat oleh pendamping wisudawan kepada wisudawan program spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Wisudawan dan pendamping dipersilakan untuk berdiri. Wisudawan dan pendamping dipersilahkan duduk kembali. Dan yang terakhir, dari program subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan jumlah wisudawan 50 orang. Yang terdiri atas program studi ilmu penyakit dalam. Program studi ilmu kesehatan anak. Program studi ilmu bedah. Program studi obstetri dan ginekologi. Program studi kedokteran jiwa.
Program Studi Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif. Berikut kami tampilkan wisudawan program subspesialis yang berpredikat cum laude. Dan IPK tertinggi dengan predikat cum laude diraih oleh Dr. Ludi Diani Rahmartani, spesialis anak konsultan dari program studi Ilmu Kesehatan Anak dengan IPK 3,92. Penyerahan piagam penghargaan kepada lulusan dengan IPK tertinggi dengan predikat cum laude program subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia secara virtual dipersilahkan. Saya ucapkan selamat kepada saudari Dr. Ludi Diani Rahmartani, spesialis anak konsultan, atas pencapaiannya. Dengan ini saya serahkan piagam penghargaan secara virtual sebagai bentuk apresiasi. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat ucapan selamat oleh pendamping wisudawan kepada wisudawan program subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Wisudawan dan pendamping dipersilahkan untuk berdiri. Wisudawan dan pendamping dipersilakan duduk kembali. Para hadirin, acara selanjutnya adalah pembacaan Naskah Deklarasi Alumni oleh Dr. Natasha Prameswari, spesialis obstetri dan ginekologi, yang disaksikan oleh Ketua Iluni FKUI, Profesor Dr. Budi Sampurna, Sarjana Hukum, Diplom in Forensic Medicine, Spesialis Forensic Konsultan, Spesialis Kedokteran Penerbangan, diikuti dengan lagu Bagimu Negeri. Para wisudawan dipersilahkan untuk berdiri. Selamat kepada para wisudawan program magister, doktor, spesialis dan subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas. Saya akan menyaksikan pengucapan deklarasi alumni yang akan Anda ikrarkan bersama-sama. Deklarasi Alumni FKUI. Kami alumni FKUI dengan ini menyatakan tekad untuk 1. Setia dan menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta senantiasa berlaku sebagai warga negara yang baik. 2. Mengutamakan kebersamaan, kesejawatan, serta kesantunan dalam sikap dan perilaku. 3. Menjalankan tugas profesi sesuai dengan prinsip etika kedokteran. 4. Memperlakukan teman sejawat sebagai saudara kandung. 5. Memelihara dan menjaga kehormatan serta kebesaran alma mater. 6. Memberikan sumbangsih secara nyata untuk kemajuan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 7. Berperan aktif dalam mengatasi masalah kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Semoga apa yang saudara-saudari ikrarkan dapat dilaksanakan dengan baik.
Dilanjutkan dengan penyambutan peserta didik baru, program magister dan doktor Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun ajaran 2021-2022 oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Perwakilan peserta didik baru program magister dan doktor Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang diwakilkan oleh Muhammad Faris Indratmo Sarjana Sains dari program pendidikan magister program studi ilmu biomedik dan Dr. Arifah Syabrina dari program pendidikan magister program studi ilmu gizi peminatan klinik serta Dr. Tiar M. Pratamawati magister manajemen magister biomed dari program doktor program studi ilmu biomedik dan Dr. Muhammad Ilyas spesialis kedokteran okupasi dari program doktor program studi ilmu kedokteran. Dimohon untuk berdiri. Atas nama pimpinan dan seluruh Sivitas Akademika FKUI, saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru program magister dan doktor tahun ajaran 2021-2022. Peserta didik baru dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, penyambutan peserta program pendidikan dokter spesialis dan subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun ajaran 2021-2022 oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia disertai pemberian tanda pengenal oleh Direktur Rumah Sakit Pendidikan secara virtual. Perwakilan peserta program pendidikan dokter spesialis dan subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang diwakilkan oleh Dr. John Patria Maruli Sinaga dari program spesialis ilmu kesehatan anak dan Dr. Maria Astika Dewi dari program spesialis mikrobiologi klinik serta Dr. Lukman Zulkifli Amin spesialis penyakit dalam dari program subspesialis ginjal hipertensi Departemen Ilmu Penyakit Dalam dan Dr. Rahajeng Dewantari spesialis kedokteran jiwa dari program subspesialis psikiatri geriatri Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa. Dimohon untuk berdiri. Atas nama pimpinan dan seluruh Sivitas Akademika FKUI, saya ucapkan selamat datang kepada peserta program pendidikan dokter spesialis dan subspesialis tahun ajaran 2021-2022. Dengan ini saya mengucapkan selamat datang kepada peserta program pendidikan dokter spesialis dan subspesialis tahun ajaran 2021-2022. Perwakilan peserta program pendidikan dokter spesialis dan subspesialis tahun ajaran 2021-2022 dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis lulusan dokter spesialis yang telah menyelesaikan pendidikan dari FKUI kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Direktur Kesehatan Kementerian Kesehatan Pertahanan RI. Oleh Marsekal Pertama TNI Dr. Budi Satrio Utomo, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik, Mars. Atas nama pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,
Dengan ini, saya serahkan lulusan dokter spesialis dari FKUI kepada Kementerian Pertahanan RI dan instansi Kementerian Kesehatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dengan ini, saya terima para dokter spesialis yang telah menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis lulusan dokter spesialis yang telah menyelesaikan pendidikan di FKUI kepada Kementerian Kesehatan yang diwakilkan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Dr. Lis Dian Liastuti, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan Magister Administrasi Rumah Sakit. Nama pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, saya serahkan secara simbolis dokter spesialis dari FKUI kepada Kementerian Kesehatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan dengan ini saya terima para dokter spesialis yang telah menyelesaikan pendidikannya di FKUI di instansi Kementerian Kesehatan. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari wakil lulusan program magister FKUI yang akan disampaikan oleh Atia Fadlina, Sarjana Ilmu Gizi, Magister Ilmu Gizi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan FKUI, Profesor Dr. Dr. Arial Fahril Syam, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Gastroenterohepatologi, Master of Molecular Biology. Direktur Utama RSCM, Dr. Lias Dina, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan, Magister Administrasi Rumah Sakit, Fellow of Indonesian Heart Association, Ketua MKKI, Profesor Dr. Menaldi Rasmin, Spesialis Paru Konsultan, Fellow of the American College of Chest Physician, Direktur Kesehatan Ditjen Kuatham Kemhan, Marsekal Pertama TNI, Dr. Budi Satrio Utomo, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Magister Administrasi Rumah Sakit, Ketua Iluni FKUI, Profesor Dr. Budi Sampurna, Diploma in Forensic Medicine, Sarjana Hukum, Spesialis Forensik Konsultan, Spesialis Kedokteran Penerbangan, Direktur Utama Simio Rekfon, Dr. Muhtarudin Mansyur, Direktur Utama RSUI, Dr. Astuti Giantini, Kepala PPSDM POM dari Badan POM, Bapak I. Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, Sarjana Science Apoteker, Master of Public Policy and Management, jajaran guru besar dan staf pengajar FKUI, orang tua dan keluarga para wisudawan, dan yang saya banggakan, para wisudawan program magister, dokter, spesialis, dan subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia semester genap tahun akademik 2020-2021. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita untuk dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita beruntung karena masih bisa diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di sini bersama orang yang kita cintai, walaupun dalam kondisi pandemi dan tidak bisa bertatap muka secara langsung. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada FKUI yang telah memberikan kepercayaan pada saya untuk mewakili wisudawan Magister FKUI dalam memberikan kata sambutan. Hal ini merupakan sebuah anugerah mengingat saya berada dalam satu ruangan Zoom yang penuh dengan wisudawan yang membanggakan. Saya hanyalah sebuah simbolis dari perjuangan teman-teman dalam menempuh program magister ini. Saya di sini sebagai perwakilan dari wisudawan magister FKUI, izinkan saya mengucapkan selamat untuk para wisudawan program magister, doktor, spesialis, dan subspesialis FKUI yang telah menamatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di bidangnya masing-masing.
Tentunya kita tidak melihat suatu hal hanya dari hasilnya saja, namun juga proses menuju hasil. Saya yakin untuk bisa di tahap ini, kita memiliki perjuangan dan pengorbanan masing-masing. Dari segi waktu yang tersita, tenaga yang terkuras, dan waktu luang yang berkurang. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang berdampak pada beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian. Mengingat masih ada teman-teman kita yang masih berjuang untuk menyelesaikan studinya yang mungkin terhalang karena pandemi atau hal lainnya. Saya masih ingat 2 tahun yang lalu saat saya menjadi mahasiswa baru dan disambut dalam acara pelepasan wisudawan dan penyambutan mahasiswa baru. Saya berpikir, apakah saya juga dapat menyelesaikan apa yang telah saya mulai dalam waktu 2 tahun ke depan. Sama 1 tahun, saya menjalani kuliah dengan tatap muka. Namun 1 tahun kemudian, saya juga harus menjalankan tugas akhir secara daring. Ketidakpastian dan keterbatasan pada pandemi COVID-19 ini memberikan rasa takut, khawatir, serta keraguan apakah saya bisa menyelesaikan pendidikan ini tahun ini. Namun disinilah saya dengan para wisudawan yang saya banggakan di hari yang kita nantikan. Kami para wisudawan sadar bahwa keberhasilan yang kami capai hari ini bukan hanya hasil dari kami sendiri. Maka karena itu, izinkan saya mewakili para wisudawan Magister FKUI untuk mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang berkontribusi dalam perjalanan studi kami. Tentunya kami berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan karunia-Nya, kami diberi jalan dan kemudahan untuk dapat menyelesaikan studi kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih dalam proses pembelajaran kami didukung penuh oleh dekan, para pengajar, pembimbing, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademia UI yang tetap memberikan pelayanan, pendidikan, bimbingan yang prima, walaupun dengan keterbatasan di masa COVID-19 pandemi ini. Tidak lupa untuk rasa syukur yang sedalamnya dan terima kasih untuk para orang tua, keluarga, teman-teman kita yang selalu mendoakan yang terbaik dan menyemangati kita selama masa studi. Sekali lagi, selamat bagi para wisudawan yang telah menyelesaikan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Namun tentunya ini bukan akhir dari perjalanan kita. Masih banyak masalah kesehatan di Indonesia seperti penyakit menular, tidak menular, dan dalam bidang saya, triple burden malnutrition atau masalah kesehatan lainnya yang menunggu untuk diselesaikan. Kita mungkin punya alasan yang berbeda-beda dalam melanjutkan studi. Tetapi ketika kita sudah berada di sini dan dihadapkan dengan kelulusan, kita dituntut untuk berkontribusi dalam bidang yang kita tempuh dengan inovasi, kolaborasi, dan aksi yang berlandaskan bukti ilmiah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Apapun jalan dan profesi yang akan kita tempuh sesudah kelulusan ini, semoga kita dapat menjadi orang yang berguna dan mengamalkan ilmu yang kita dapat untuk kemanusiaan. Izinkan saya juga mengucapkan selamat datang untuk para mahasiswa baru program magister, doktor, spesialis, dan subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saudara-saudari adalah orang yang terpilih dan beruntung untuk dapat menempuh pendidikan lanjut di FKUI. Jangan sia-siakan kesempatan pengembangan diri dan belajar yang tidak hanya dari staf pengajar maupun literatur, namun juga teman-teman seperjuangan ataupun dari masyarakat langsung. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Atia Fadlina, Sarjana Ilmu Gizi dan Magister Ilmu Gizi. Selanjutnya, sambutan dari wakil lulusan program spesialis FKUI yang akan disampaikan oleh Dr. Lim Ari Nuryantolio, spesialis radiologi. Kami persilakan. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia beserta jajarannya, Bapak dan Ibu Kepala Program Studi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia beserta jajarannya, Ibu Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo beserta jajarannya, Bapak Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, seluruh staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, seluruh tamu undangan, serta tidak lupa yang saya banggakan seluruh teman-teman wisudawan program spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dapat berkumpul bersama dari tempat masing-masing pada acara wisuda virtual hari ini.
Mewakili teman-teman lulusan dokter spesialis yang baru, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan seluruh anggota keluarga tercinta yang telah dengan segenap hati memberikan doa dan dukungan yang terbaik agar kita semua bisa sampai pada titik ini tanpa kekurangan suatu apapun. Kepada seluruh staf pengajar dan pembimbing yang tak kenal lelah mendidik dan rela meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman agar kita semua menjadi dokter yang lebih baik. Kepada seluruh karyawan, petugas administrasi tiap-tiap program studi, serta semua pihak yang telah membantu selama proses pendidikan sehingga berbagai urusan dapat diselesaikan dengan baik. Teman-teman, setidaknya selama 3 tahun, mungkin ada yang 4 atau bahkan 6 tahun, ada yang 7 tahun, kita telah mengenyam pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran terbaik di Indonesia. Begitu banyak cerita, pengalaman suka dan duka yang telah kita lalui bersama. Semua itu indah, semua itu mendewasakan, dan juga berharga. Sebagai dokter spesialis lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kehadiran kita sudah dinanti di masyarakat. Kehadiran kita diharapkan dapat memberikan nuansa dan rasa baru di tengah situasi yang memprihatinkan. Kehadiran kita diharapkan dapat menerangi situasi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Maka marilah kita sebagai lulusan baru memberikan sesuatu yang berguna bagi nusa dan bangsa. Marilah kita memberikan yang terbaik melalui kepakaran kita masing-masing. Mungkin ada yang ingin melanjutkan sebagai pengajar, ada yang sebagai peneliti, dan juga ada sebagai langsung memberikan pelayanan kepada pasien. Semuanya itu baik dan semuanya itu penting. Tidak lupa, sudah menjadi kewajiban kita juga untuk menjaga nama baik alma mater Universitas Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 bagi dunia kesehatan dan juga dunia kedokteran tentu sangatlah besar. Maka sebagai generasi penerus dalam bidang kesehatan dan juga sebagai lulusan baru, kita dituntut untuk dapat beradaptasi dan berevolusi terhadap situasi ini. Berbagai kebiasaan baru sudah mulai muncul dalam 1 tahun terakhir. Misalnya, kita dapat dengan mudah mengadakan pertemuan untuk pembahasan berbagai kasus sulit melalui platform pertemuan secara daring. Kita dapat menghadiri seminar nasional maupun internasional dari manapun. Ujian nasional dari beberapa program studi pun sudah dapat dilaksanakan secara daring. Bahkan belakangan, juga kita lihat sudah mulai bermunculan layanan konsultasi kesehatan berbasis daring. Peran besar kita sebagai manusia yang mau terus belajar, bertumbuh, menjawab tantangan zaman, dan mau melayani lebih banyak orang sangat diperlukan. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, perkenankan saya mewakili teman-teman wisudawan dokter spesialis untuk menghaturkan permohonan maaf jika selama proses pendidikan dan pendewasaan kami di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini ada perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru-guru kami semuanya. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menuntun perbuatan dan perkataan kita dalam pelayanan bagi keluarga, sesama, bangsa, dan negara. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Dr. Lim Ari Nuryanto Lios, spesialis radiologi. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Iluni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Budi Sampurna, Sarjana Hukum Diplom in Forensic Medicine, Spesialis Forensik Konsultan, Spesialis Kedokteran Penerbangan. Kepada Prof. Budi Sampurna, kami persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Dekan, Ibu-Ibu Wakil Dekan, dan para staf Dekanat FKUI, Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar, Ketua dan Anggota Senat Akademik, para Direktur Utama dan para Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan, beserta staf, para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa,
Ketua MKKI, Ketua IDI Cabang Jakarta Pusat, dan para lulusan magister, doktor, spesialis, dan subspesialis baru, beserta para pendampingnya, para mahasiswa baru program magister, doktor, program pendidikan dokter spesialis, dan subspesialis, para hadirin yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita bersyukur atas nikmat Tuhan, sehingga kita masih dapat hadir pada acara ini dengan penuh kebahagiaan. Kami selaku pengurus Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, mewakili seluruh alumni FKUI dimanapun berada, mengucapkan selamat kepada para lulusan baru program magister, program doktor, program spesialis, dan subspesialis FKUI beserta para pendampingnya, dan mengucapkan selamat dan mudah-mudahan tetap bersemangat dalam mengabdi, memberi pelayanan kesehatan, dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Para lulusan baru, kami mengajak Anda semua untuk juga berkarya di kepengurusan Iluni FKUI. Sumbangsi Anda bagi alma mater di kemudian hari sangat ditunggu oleh semua teman kita, termasuk di dalamnya para pimpinan FKUI. Selamat datang juga bagi para mahasiswa baru program magister, program doktor, program spesialis, dan subspesialis. Selamat menimba ilmu sambil memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik di rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan lain, ataupun langsung ke dalam masyarakat. Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada para pimpinan dan dosen FKUI yang telah bekerja keras mendidik para adik-adik kita, meskipun di dalam masa pandemi COVID-19 sejak tahun lalu, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikannya pada hari ini, dan mereka ada di sini untuk diwisuda. Demikian kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh yang telah berperan serta di dalam pendidikan adik-adik yang sekarang lulus, yang sekarang akan menjadi alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Budi Sampurna, Sarjana Hukum, Diplom in Forensic Medicine, Spesialis Forensik Konsultan, Spesialis Kedokteran Penerbangan. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Menaldi Rasmin, Spesialis Paru Konsultan FCCP. Kepada Prof. Menaldi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dekan FKUI, Profesor Dr. Dr. Arif Arial Syam, beserta para wakil dekan dan jajaran manajemen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Lisdina, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, serta para Direktur Rumah Sakit Pendidikan, yang terhormat para Ketua dan Sekretaris Program Studi, serta Ketua Departemen di lingkungan FKUI dan seluruh staf pendidik, yang terhormat Ketua Iluni Fakultas Kedokteran, Profesor Budi Sampurna, yang terhormat para wisudawan, wisudawati, program magister, doktor, spesialis, dan subspesialis, beserta keluarga yang berbahagia. Tentu juga selamat datang kepada para peserta baru. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Penyayang, atas semua berkah dan rahmat-Nya yang senantiasa mengucur bagi kita semua. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang hari ini telah meraih cita-cita, disertai rasa bahagia bersama seluruh keluarga. Tentu selamat juga kepada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk pencapaian baik yang tidak pernah berhenti, termasuk pada hari ini dengan kembali menghasilkan lulusan-lulusan terbaik dalam pencapaian tertinggi mereka di bidang akademik dan profesi kedokteran.
Kita ingat yang dikatakan Bapak Kedokteran Modern, Hipokrates, yang hidup antara tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Medicine, many admire, few know. Kedokteran, banyak yang mengagumi, tapi sedikit yang betul-betul memahami. Saudara-saudara yang di wisuda sore ini pasti sudah memahami arti dari kalimat tadi. Beratnya pendidikan, tingginya tuntutan etik dan profesionalisme, bahkan saat dalam pendidikan. Tidak ada yang dapat dihindari, semua mesti dijalani. Tapi umumnya, semua telah terjalani dengan rasa tertantang, rasa bangga, bahkan bahagia, karena ada pencapaian tertinggi di situ, baik untuk bidang akademik, juga untuk bidang profesi. Tantangan itu bahkan belum habis. Dia akan datang dalam variasi bentuk justru saat memulai langkah pengabdian dalam gelar akademik dan sebutan profesi yang baru disandang ini. Globalisasi yang kerap berwujud komersialisasi adalah satu di antara tantangan itu. Kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran adalah tantangan lain yang tidak mungkin diabaikan. Sambil meniti tantangan lain, menjalani kondisi sosial masyarakat, serta keterbatasan sarana tempat bekerja. Tapi profesi ini adalah profesi mulia. A helping profession, a noble profession. Karena ini adalah profesi yang menolong, maka dia memang dianugerahkan sebagai profesi yang mulia. Profesi ini terus diaplikasikan untuk sebesar-besarnya kebaikan umat manusia. Teruslah dalami dan kembangkan keilmuan dan keprofesian ini. Sampai hari ini, saudara semua amat berbahagia karena ada keluarga yang setia mendukung. Maka ke depan, percayalah, keluarga saudara semua akan terus mendukung pencapaian demi pencapaian untuk dunia kemanusiaan ini. Semoga pencapaian ini selain membawa kebahagiaan, juga akan membawa kemaslahatan, kebaikan bagi masyarakat, bangsa, negara, dan tentunya profesi. Teruslah jaga dan pelihara nilai kesejawatan dan altruisme, serta sifat pembelajar sepanjang hayat, karena itulah pangkal kesehatan tempat seluruh masyarakat bersandar. Kembalilah dan kembalilah ke kampus, ingat pesan Profesor Dr. Ali Sulaiman, Dekan FKUI 1996-2004, kembali ke kampus, gali ilmu. Jangan lupa, teruslah menjadi pembelajar sepanjang hayat, kembalilah ke kampus tercinta ini, galilah terus ilmu. Salam dari Ketua MKKI dan dari saya beserta semua anggota Badan Penasehat serta pengurus Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Menaldi Rasmin, spesialis paru konsultan FCCP. Selanjutnya, sambutan dari Direktur Rumah Sakit Pendidikan yang akan disampaikan oleh Dr. Lisdina Liastuti, spesialis jantung dan pembuluh darah kutipan, Magister Administrasi Rumah Sakit. Kepada Dr. Lisdina Liastuti, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Dr. Arif Haryasyam, SPPD KGH MMB, dan jajaran pimpinan FKUI, Ketua Dewan Guru Besar Profesor Dr. Dr. Siti Setiati, SPPD KGER MFPIT, Finasim dan jajaran Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ketua SAF Prof. Dr. Haji Menaldi Rasmin, SPPK FCCP FISR, dan jajaran SAF, Ketua Alumni FKUI Profesor Dr. Budi Sampurna, SHDFM, SPFK, SPKKP, SPKP, para guru besar, staf pengajar, dan civitas akademika FKUI, para Direktur Rumah Sakit Pendidikan, Direktur Kesehatan Kuathan Kemenhan, Direktur Siameo Refkon, Kepala Badan POM atau yang mewakili, Direktur SKK Migas, Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan RI, para sejawat dan keluarga wisudawan, wisudawati yang menghadiri acara wisuda spesialis, subspesialis, magister, dan doktor, serta para peserta didik baru FKUI. Izinkan saya memulai dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri momentum bersejarah ini di tengah dinamika melalui hampir 2 tahun situasi pandemi yang berkepanjangan.
Bapak Ibu hadirin serta wisudawan baru yang saya banggakan. Rumah sakit pendidikan di Indonesia menghadapi begitu banyak tantangan di masa ini. Tujuan besar sebagai wahana pendidikan yang akan menghasilkan para dokter, dokter spesialis, magister kesehatan, serta nakes lainnya harus dihadapkan pada kenyataan yang tidak mudah dilalui dan menjadi tantangan yang berupa berbagai perubahan yang terjadi pada sistem kesehatan di Indonesia. Khususnya perubahan akibat hantaman pandemi kemarin ini serta era digitalisasi yang mengubah banyak hal. Tantangan besar yang kiranya dapat menjadi refleksi kita bisa saya sampaikan. Antara lain, satu, penerapan kendali mutu dan kendali biaya yang selaras sejak dijalankannya jaminan kesehatan nasional. Upaya pelayanan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan tidak hanya menuntut penerapan ilmu klinis dengan mutu yang tinggi, tapi juga memperhatikan aspek kendali biaya. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari selama mengikuti program pendidikan sangat membutuhkan penyesuaian ketika sejawat para lulusan yang sudah berada di fasilitas kesehatan nantinya. Memang biaya harus menjadi perhatian penting bagi faskes saudara, namun teruslah berupaya untuk menjaga mutu. Gunakan selalu PPK, clinical pathway yang baik agar keduanya bisa terkendali. Yang kedua, adanya berbagai regulasi yang harus jadi acuan lama dan baru dalam sistem pelayanan kesehatan di masa ke depan ini. Regulasi-regulasi tersebut menyesuaikan dengan kondisi pandemi, akreditasi, dan lain-lain. Dapat berbeda antar rumah sakit, antar daerah, antar penyamin layanan atau asuransi, dan lain-lain. Sehingga ketika sejawat nantinya kembali melakukan praktek di rumah sakit asal atau rumah sakit baru, sejawat dapat mengaplikasikan best practice yang dipelajari di RSCM ataupun rumah sakit pendidikan lain dengan tetap memperhatikan regulasi-regulasi yang berlaku di tempat yang baru. Yang ketiga, berjalannya pelayanan esensial rumah sakit bersamaan dengan pelayanan pada pasien-pasien dengan infeksi, khususnya yang kemarin adalah COVID-19. Teruslah melayani pasien, namun dengan kepatuhan terhadap AKB dan menjaga kesehatan kalian masing-masing. Keempat atau berikutnya adalah tantangan terhadap sistem pendidikan kesehatan atau kedokteran di Indonesia yang dilakukan dengan kolaborasi antar kementerian, sehingga ada status dosen yang berbeda bila staf pendidik berasal dari kementerian yang berbeda yang sangat mempengaruhi jenjang karir dan kenyamanan bekerja. Ini adalah tantangan yang masih harus kita tanggulangi. Yang kelima adalah pesatnya penggunaan teknologi dan perkembangan ilmu di bidang kedokteran, serta gencarnya keinginan melakukan inovasi serta hilirisasi penemuan-penemuan penting dalam bidang kedokteran. Berbagai usulan terhadap berbagai modalitas klinis terkini seperti artificial intelligence dalam diagnostik suatu penyakit diajukan untuk dimiliki, dan lain sebagainya. Ini saya terima di meja saya. Tapi Bapak-Ibu sekalian, janganlah pernah menyerah untuk berinovasi meskipun kita harus menghadapi berbagai kendala. Hal yang penting ingin saya titipkan agar sejawat ingat adalah artificial intelligence atau apapun teknologi canggih kiranya hanya untuk menguatkan sejawat dalam bekerja. Kecanggihan tersebut tidak untuk menggantikan seluruh peran manusia, yaitu seorang dokter yang baik. Bapak, Ibu sekalian, para sejawat yang saya cintai, perlu dipahami oleh para lulusan di wisuda hari ini bahwa sebagai seorang klinisi atau spesialis, subspesialis, magister maupun dokter, bahwa pendidikan yang Anda lalui di suatu rumah sakit pendidikan adalah akibat didapatkan suatu perjuangan dari berbagai pihak yang berupaya agar kolaborasi tersebut berujung dihasilkannya para nakes hebat yang mampu terjun ke lapangan sesuai kebutuhan masyarakat dan untuk kesehatan Indonesia yang lebih baik. Kolaborasi adalah kata kunci keberhasilan di rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan dalam mewujudkan cita-cita menghasilkan SDM nakes unggul di Indonesia. Apa yang didapat hari ini hendaknya bukan sesuatu yang disia-siakan dan tidak boleh berhenti sampai di sini. Para sejawat lulusan baru spesialis, subspesialis, magister, dan doktor, di tempat Anda bekerja setelah lulus, teruskanlah menerapkan continuous quality improvement demi mutu terbaik bagi pasien, sehingga pelayanan yang sejawat berikan setelah ini tidak sebagai peserta didik, maka Anda harus mengutamakan efektivitas, efisiensi, prinsip paripurna, presisi, dan sesuai dengan kebutuhan atau patient center. Peringatan mutu ini penting untuk menyiapkan diri kita menghadapi globalisasi pelayanan kesehatan. Kita harus mampu meyakinkan masyarakat dan bangsa Indonesia bahwa pelayanan yang kita berikan adalah yang terbaik dan setara dengan kualitas internasional. Terkait dengan pandemi COVID-19,
saya ingin mengucapkan apresiasi, penghargaan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu para wisudawan wisudawati yang telah membantu RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dalam 15 bulan terakhir menghadapi pandemi ini. Waktu yang sangat tidak sebentar dan telah menguras fisik dan mental kita semua. Kolaborasi, kerjasama, dan kedisiplinan kita sangat tercermin dengan mampunya kita melakukan containment di Kiara Ultimate, menurunkan angka kematian pada pasien COVID-19 hingga tetap bisa mempertahankan layanan non-COVID kita. Terima kasih untuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atas kolaborasi kita menghadapi pandemi ini. Untuk para peserta didik yang baru, selamat datang dan teruskan perjuangan senior saudara yang telah lulus. Sejawat lulusan baru yang saya kagumi, izinkan saya untuk menyampaikan harapan. Pertama, amalkan ilmu yang telah sejawat dapatkan di RSCM FKUI maupun rumah sakit pendidikan lainnya dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk negara. Kedua, pertahankan semangat belajar yang diasah di RSCM dan FKUI ke tempat kerja dan praktek masing-masing, jagalah nama baik alma mater kita. Terakhir, rawatlah hubungan dengan perawat, dokter, dan nakes lain yang berada di rumah sakit pendidikan, jangan lupakan mereka. Kami akan merindukan sejawat sekalian, dan senantiasa mendoakan yang terbaik untuk karir dan kehidupan sejawat. Salam alma mater, senantiasalah menolong, memberikan yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Lisdina Liastuti, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, Magister Administrasi Rumah Sakit. Selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Dr. Ari Faryalsyam, spesialis penyakit dalam, Konsultan Gastroenterohepatologi, Master of Molecular Biology. Kepada Bapak Dekan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Lisdina Liastuti, SPJP Konsultan Mars, VH. Ketua Umum Iluni FKUI, Profesor Dr. Budi Sampurna, DFM, SH, SPF, Konsultan SPKP. Dan Direktur Kesehatan Dijen Kuantan Kemenhan Marsma TNI Dr. Budi Satrio Utomo SPKFR Mars, mewakili Ketua MKKI Profesor Dr. Menaldi Rasmin Sesparu Konsultan FCCP yang juga Ketua Senat Akademik Fakultas FKUI, kepada para guru besar, para staf pengajar yang berbahagia, lulusan FKUI untuk magister, doktor, spesialis dan subspesialis, dan juga tentu keluarga tercinta yang mendampingi dari wisudawan kita sore ini, dan juga kepada para mahasiswa baru untuk program magister, doktor, spesialis dan subspesialis. Tadi pesan-pesan sudah disampaikan oleh Prof. Budi, Prof. Menaldi, dan Dr. Lis. Ya, pesan-pesan yang mestinya ini selalu Anda ingat semua sebagai lulusan baru FKUI. Terus terang tadi juga disampaikan bahwa sebahagian waktu pendidikan Anda adalah di masa-masa pandemi. Ya, kita tahu pada awal Maret, kasus COVID-19 ini sudah sampai di Indonesia, dan akhirnya memang kita menghadapi masa-masa sulit di April, Mei 2020, sehingga memang terjadi perubahan dari sistem pendidikan kita yang selama ini kita seluruhnya itu dilakukan secara face-to-face, Anda hadir pada laporan jaga di ruang kuliah, kalau kebetulan ini untuk magister juga Anda hadir di ruang-ruang diskusi di FKUI ini, di Salemba 6 ini, ya begitupun juga para doktor, ya tentu mudah sekali bertemu dengan subjek-subjek penelitiannya, ya sebelum pandemi, dan
pada akhirnya memang pandemi ini membuat kita melakukan sesuatu yang kita bilang disruption. Jadi kita harus melakukan berbagai macam perubahan. Baik itu sistem pendidikan, baik itu di dalam kita merekrut subjek pasien kita, dan berbagai hal kita lakukan perubahan-perubahan. Karena sejatinya memang Anda sudah ada di situ waktu itu, dan Anda juga harus menyelesaikan pendidikan, dan alhamdulillah kita bisa saksikan hari ini, sore ini, ada 337 wisudawan dari FKUI yang untuk program spesialis 213, ya, kemudian untuk doktor 15, untuk magister 59, dan untuk subspesialis 50. Alhamdulillah, tentu ini kita mesti panjatkan puji syukur kehadirat Allah berulang-ulang, ya, bahwa Anda alhamdulillah hari ini bisa diwisuda. Dan selalu memang kita mesti selalu ingat, ya, ini kebetulan moto saya di dalam memimpin Fakultas Kedokteran ini, di awal tentu mungkin Anda sebahagian ini, mungkin sebagian besar ya, tidak berharap, mungkin tidak punya harapan gitu ya, atau tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang mahasiswa di lingkup FKU ini, baik itu mahasiswa spesialis, subspesialis, magister, atau doktor. Tapi pada kenyataannya, Anda akhirnya punya harapan ketika Anda mengikuti proses pendidikan, dan pada akhirnya harapan itu menjadi kenyataan bahwa Anda sekarang menjadi alumni FKUI ini. Jadi ini yang saya bilang tadi, memang selalu mesti demikian. Di dalam hidup dan kehidupan Anda, Anda selalu mesti melihat bahwa di mana ada peluang, di situ ada harapan. Ketika Anda masuk dalam harapan tersebut, harapan itu harus Anda jadikan kenyataan. Ini adalah prinsip hidup yang simpel sebenarnya, tapi kalau memang benar-benar Anda tuju itu, mudah-mudahan Anda akan berhasil dalam hidup kehidupan Anda di masa yang akan datang. Terus terang saja, saya sampaikan bahwa memang menjadi lulusan FKUI, baik itu program magister, maupun program doktor, maupun spesialis, subspesialis, memang Anda dalam tanda petik akan mempunyai beban berat nama besar UI di belakangnya. Kalau Anda berhasil, orang akan bilang wajar itu lulusan FKUI. Tapi kalau Anda tidak berhasil, maka cemoohan-cemoohannya akan Anda terima. Masa lulusan FKUI seperti itu gitu ya, istilahnya kalau artinya orang bilang benar nggak ini lulusan FKUI misalnya seperti itu. Jadi tidak apa-apa, justru menurut saya itulah yang akan memotivasi Anda untuk terus memberikan yang terbaik buat pasien-pasien kita. Satu hal lagi ini buat teman-teman semua, sekalian saya promosi misalnya, nggak apa-apa, Anda kan baru hari ini lulus untuk yang magister. Mungkin Anda tidak berharap untuk jadi mahasiswa S3. Tapi mesti sekarang nih Anda mesti bikin. Saya punya cita-cita untuk lulus S3. Untuk bisa juga menjadi peserta didik S3. Jadi itu tadi tuh. Ya, yang magister-magister ini, taruh mimpi Anda bahwa Anda akan menjadi mahasiswa S3 di FKUI. Begitupun yang sekarang ini jadi spesialis. Ya, Anda juga mulai bisa bermimpi. Ya, ini terutama memang yang sudah ada program dokter spesialis di FKUI ini memang baru 6 ya, sebentar lagi tambah lagi untuk ortopedi, kemudian juga beberapa lagi menyusul, mata sudah siap-siap, neuro sudah siap-siap, beberapa lagi prodi-prodi lain juga sudah siap-siap. Jadi tadi sekali lagi, Anda, okelah kalau udah SP2 tidak ada lagi SP3, tapi SP2 masih ada lagi, ada beberapa training-training, pelatihan-pelatihan Anda bisa dapat di sini misalnya. Ya, tadi kalau memang Anda SP1, Anda mesti bermimpi Anda ya akan jadi SP2. Ketika Anda sudah lulus S2, Anda bermimpi jadi S3. Nah, bagaimana dengan S3? Ya memang nggak ada S4. Tapi tetap artinya bagaimana nanti setelah S3 ini, itu adalah awal untuk Anda menjadi seorang peneliti, kalau memang itu Anda ada di peneliti. Tapi kalau memang ini Anda seorang clinician, tapi Anda punya gelar S3, bukan berarti Anda juga tidak bisa meneliti, justru S3 itulah menjadi dasar bagaimana Anda di dalam Anda sebagai clinician itu bisa tetap melakukan berbagai macam penelitian-penelitian. Jadi artinya sekali lagi ya, jangan berpuas diri hari ini Anda telah berhasil, tapi Anda ada tahapan-tahapan yang Anda harus hadapi di kemudian hari. Kalau kebetulan memang Anda ini sudah ada di posisi S3 sekarang ini menjadi staf pengajar, teruskan riset-riset Anda. Dan
mimpikan bahwa Anda juga akan menjadi seorang guru besar, jenjang jabatan fungsional tertinggi di bidang sebagai seorang staf pengajar. Jadi selalu mimpi-mimpi ini harus Anda kobarkan, ya, mimpi-mimpi ini harus ada di dalam jiwa Anda semua, para lulusan baru. Nah, bagaimana dengan untuk yang baru masuk ini sebagai peserta didik? Mesti saya sampaikan bahwa Anda bisa lihat, hari ini ada 337 senior Anda, ya, lulus di wisuda. Mungkin pada awal apu ketika biasanya memang berat, ya, ini untuk spesialis misalnya atau semualah. Saya rasa tidak ada sesuatu pendidikan yang kita dengan mudah kita bisa lalui, ya, jenjang pendidikan. Ya, artinya tadi Anda oke, 6 bulan pertama kok susah sekali, tapi tancapkan niat Anda tadi. Anda sudah diberi kesempatan oleh FKUI untuk menjadi mahasiswanya. Oleh karena itu, amanah ini harus Anda pegang terus, bahwa saya pun juga harus lulus sebagai lulusan FKUI. Karena sekali lagi saya sampaikan, ketika Anda mahasiswa baru, Anda berada di sini, sejatinya Anda itu sebenarnya sudah menutup kesempatan buat orang lain sekolah di sini. Kenapa? Karena memang acceptance rate kita itu ya cukup rendah, ya, 30%. Kita hanya menerima 30% sebagian. Ya, ada memang ada yang 40%, 50%. Bahkan ada di beberapa program spesialis, Anda tahu sendiri, kami hanya menerima 10% gitu. Nah, itu tadi artinya apa? Bahwa Anda ketika Anda memang berada di 20%, Anda telah menutup kesempatan pada yang 80% tadi gitu. Jadi inilah yang Anda harus pahami untuk yang baru ini, untuk benar-benar, ya, bisa menyelesaikan pendidikan ini. Dan kami saat ini memang berorientasi pada lulus tepat waktu dan juga berorientasi pada pencapaian nilai yang tertinggi. Jadi terus terang ini menjadi KPI kami, bagaimana peserta didik baik itu SP1, SP2, S2, S3 itu untuk mencapai lulus tepat waktu dan menjaga mendapat nilai yang terbaik. Jadi artinya kita berusaha untuk terus meningkatkan angka cum laude kita. Dan apakah kita tidak siapkan dengan baik? Tidak. Saat ini alhamdulillah FKUI, staf FKUI sudah mempunyai doktor lebih dari 60%. Dan juga untuk SP2, kalau kita total sebenarnya jenjang SP2 dan doktor dari staf pengajar FKUI itu sudah di atas 80%. Alhamdulillah, ya, dalam 4 tahun terakhir ini kami juga alhamdulillah sudah berhasil, ya, kita mempunyai 46 guru besar. Jadi sekali lagi nih buat teman-teman yang S2 tadi mau S3 silakan. Kita sudah siapkan guru besar yang banyak tadi. Kita sudah siapkan para dokter-dokter tadi. Jadi, dan Anda juga bisa lihat di sini kita punya IMERI, peralatannya juga canggih. Barusan tadi siang Pak Menkes datang ke sini. Ya, kita beliau melihat bahwa sebenarnya memang IMERI ini harus didukung dengan pendanaan karena peralatannya canggih. SDM-nya juga siap, ya, dan mudah-mudahan dengan tidak terusnya ini kita tingkatkan, hibah-hibah datang ke gedung IMERI ini, hibah-hibah datang, dan pada akhirnya memang kita membutuhkan para postdoc, kita membutuhkan para PhD student, kita membutuhkan para magister student, dan juga kita membutuhkan spesialis 1 atau spesialis 2 yang mau juga melakukan penelitian di IMERI tercinta ini. Baiklah, teman-teman sekalian, para wisudawan sekalian, ya, Anda hari ini bisa berbahagia, Anda telah mencapai cita-cita Anda sementara ini, dan saya sampaikan lagi, tolong juga siapkan cita-cita berikutnya. Untuk secara khusus, untuk para dokter spesialis dan subspesialis, saya sampaikan. Sebelum pandemi, kita juga mengetahui bahwa sebahagian masyarakat kita itu lebih dalam tanda petik sebahagian itu memilih untuk berobat ke luar negeri, baik itu ke Malaysia, ke Singapura, misalnya seperti itu. Tapi ketika pandemi, memang akhirnya sebahagian besar yang biasa berobat ke luar negeri itu akhirnya kembali ke berobat ke kita semua. Dan selalu kalau saya bertanya teman-teman saya, sejawat saya, misalnya kebetulan saya bidang gastroenterologi,
yang ada di Penang misalnya, atau ada di Singapura, atau di KL, saya tanya, apa sih sebenarnya? Kita kan sama-sama ini, artinya ilmu dia, kemampuan dia lebih kurang sama seperti saya bilang begitu. Kan kita juga tahu, kita juga sama-sama di dalam suatu asosiasi Asia Pasifik misalnya begitu. Apa sih sebenarnya, kenapa kok ini? Satu hal yang selalu dalam berbagai kesempatan saya bertemu dengan mereka, komunikasi. Komunikasi itu. Oleh karena itulah saya titipkan kepada teman-teman para spesialis baru, tolong luangkan waktu untuk menyampaikan ya masalah pasien. Ketika Anda, pasien itu berobat ke Anda, sampaikan apa masalahnya, apa tindakan yang akan Anda berikan. Ya, ketika memang komunikasi itu lancar, maka ini adalah bahagian dalam tanda petik promosi, dan orang itu akan menjadi cerita. Anda nggak perlu promosi, memang tidak boleh promosi. Itu menjadi promosi dari mulut ke mulut. Wah, enak saya berobat ke dokter spesialis itu. Saya enak berobat konsultan tersebut. Dia bisa ngobrol, saya bisa dijelaskan dengan baik tentang penyakit saya. Dan dia juga menyampaikan apa yang harus dikerjakan. Dan satu lagi, poin juga saya dapatkan dari teman-teman saya konsultan gastro di Penang ataupun di KL atau di Singapura, mereka terbiasa dengan teamwork. Nah, itu tadi itu. Jadi tolong tadi ketika Anda memang oke lah, ini Anda seorang spesialis, tapi rasa-rasanya ini udah mesti di refer ke spesialis, udah silakan refer. Kalau perlu Anda telepon dulu teman sejawat Anda itu. Mas, B, K, Bang, saya mau kirim pasien ini dengan gini. Wah, itu apalagi kalau Anda itu lakukan di depan pasien. Wah, poin Anda udah naik. Hebat ini dokter. Begitu perhatian kepada saya gitu. Jadi enggak usah takut nanti pasiennya tidak. Pasti dia akan kembali lagi ke Anda begitu ya. Begitupun juga subspesialis. Anda berasal dari subspesialis ini, tapi ketika ini memang mesti dikonsulkan ke subspesialis tersebut, silakan dikonsulkan gitu. Ini jadi hal-hal yang saya ingatkan buat tip and tricks ya sebagai seorang clinician ya. Sekarang juga saya masih praktek. Kalau Anda ingin berhasil ya, sekali lagi ya, Anda komunikasi dengan pasien dengan baik, dan yang kedua adalah Anda harus bekerja teamwork. Jadi nggak usah takut saya konsulkan pasien ini hilang, jangan. Rezeki itu pasti akan datang. Justru ketika Anda mengkonsulkan timingnya bagus, maka dia akan kembali lagi. Wah, hebat itu. Saya dikirim ke dokter itu dan ternyata dokter itu benar mengerjakan sesuatu kepada saya. Ah, besok-besok saya akan sampaikan, udah berobat ke situ, dia bisa memastikan apakah ini memang bisa ditangani oleh dia atau dikirim ke dokter yang lain. Sepertinya ini kok kayaknya kok saya ngajarin orang, tidak. Ya, saya sebagai seorang dokter yang praktek sekarang, konsultan, saya selalu tanya, ketika kok ibu berobat ke saya bilang, kenapa kok, kan udah berobat ke dokter itu. Iya dok, dokter itu ngomongin cuma sepatah dua patah kata, katanya begitu, kayak sambutan ya, satu dua patah kata. Tidak mau cerita, diam aja, ditanya diam. Saya juga bingung jadinya gitu. Nah, hal-hal seperti itu harus menjadi perhatian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ini hal-hal penting, ini tugas saya sebagai pimpinan fakultas. Terakhir kali saya memberikan wejangan, jadi agak cukup rame tadi pesan-pesan saya, menambah lagi pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Dr. Liz, Prof. Menaldi, dan Prof. Budi. Baiklah, seperti biasa tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Ini saya ada di aula, saya ingin selalu merasakan bahwa saya seolah-olah ada bicara dengan Anda semua di ruang aula ini. Karena ini aula ini adalah, boleh dibilang gedung bersejarah. Ya, jadi saya merasakan sekali semangat yang timbul dari para lulusan baru dan juga semangat yang timbul dari para mahasiswa baru FKUI. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada tim yang ada di sini. Terima kasih atas kerjasamanya yang luar biasa, para yang menyiapkan acara ini dengan baik. Dan terakhir tentu ada pantun, ya nanti kalau memang Anda mau ambil S3 lagi di FKUI, ya saya nggak tahu, insya Allah, kalau mungkin siapapun dekan yang akan datang, saya berharap tetap ada pantun begitu, tapi untuk yang sekarang dululah, udah pasti saya akan berikan pantun. Buah jambu, buah mangga, ya belinya di pasar Pramuka, ya walaupun Anda nanti udah pulang ke daerah, mau ke Ambon, mau kemana-mana, jangan lupa bahwa Anda FKUI itu ada dekat pasar Pramuka, dekat di FKUI ini, makanya akan saya sebutkan ini. Buah jambu, buah mangga, belinya di pasar Pramuka. Selamat untuk para wisuda semua, wisudawan semua,
keberhasilan Anda membuat kami bersuka cita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Ari Faryalsyam, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi, Master of Molecular Biology. Hadirin yang terhormat, sebelum rangkaian acara wisuda program magister, doktor, spesialis, dan subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia semester genap tahun akademik 2020-2021 selesai, mari kita saksikan bersama persembahan para wisudawan. Persembahan wisudawan pada kesempatan ini akan diwakili oleh para wisudawan dari Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat menyaksikan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apa. Persembahan pantun di Salemba ke UI Depok. Perginya naik kereta. Perkenalkan kami Dokter Sepok, siap membantu ibu-ibu Indonesia. Ke RSCM menjenguk teman dirawat di Jalan Ketua Prof. Ari. Selamat lulus para teman sejawat, siap mengabdi kepada negeri. Cakep. Terima kasih kepada Departemen Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atas persembahannya. Sebelum acara ditutup, mari kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai rasa syukur dan harapan, agar para lulusan FKUI selalu diberkahi dan dilindungi olehnya. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Dr. Bambang Suprianto, spesialis anak konsultan. Kepada Prof. Bambang, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya orang akan berdoa itu lebih khusyuk apabila dalam keadaan sedih atau menderita. Dan biasanya juga kurang khusyuk kalau berdoa dalam keadaan bahagia seperti sekarang ini. Namun saya berharap meskipun kita di tengah kebahagiaan ini, mari kita tetap khusyuk, menundukkan kepala, merendahkan hati kita, pejamkan mata untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Izinkan saya membacakan doa dalam agama Islam, dan bagi yang beragama selain Islam dimohon berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'amin, hamdan syukirin, hamda yu'afini wa karfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi wajhikal karim wa'adhim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya Allah, pemilik segala puji, kami berkumpul pada acara wisuda ini dalam keadaan bahagia setelah menyelesaikan salah satu penggal penting dalam kehidupan kami. Seraya menundukkan kepala serta menengadahkan tangan, mohon pinta di hadapan-Mu. Terimalah kehadiran kami dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kucurkanlah rahmat-Mu kepada kami, pada mereka-mereka yang sadar atau tidak sadar telah berjasa di samping kami.
ibu, bapak kami, istri, suami, anak-anak kami, para pengajar, para pembimbing, dan para penguji, para perawat, para karyawan, dan tidak lupa kepada pasien-pasien kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, kami hanyalah seonggok daging yang Engkau beri nyawa. Engkau beri kami pendengaran, penglihatan, dan hati agar kami bersyukur. Ampunilah, ya Allah, jika betapa seringnya mata kami melihat hal-hal yang salah yang tak Engkau ridhoi. Betapa seringnya telinga kami lebih mendengarkan kata-kata yang bukan berasal darimu. Serta berapa congkak dan sombongnya hati kami, meski jauh darimu. Ampunilah kami, ya Sami', ya Basir. Izinkanlah kami mohonkan kekuatan untuk menjalani peran-peran itu. Jadikan kami setiap sidawan ini menjadi mutiara-mutiara tasbih pengabdian kepadamu. Jadikan usaha-usaha guru-guru kami yang telah mereka lakukan menjadi bentangan sejadah di jalanmu. Curahkanlah di hati kami asmamu, ya Rahman, ya Rahim, agar para wisudawan mendapatkan rasa kasih dan sayang selalu. Ya Allah, ya Nafi, pemberi manfaat, kami mohon ridhamu, ya Allah, agar kami bisa menjadi pribadi yang memberi manfaat, memberi kebaikan, dan memberi kebahagiaan kepada diri kami sendiri, kepada keluarga kami, kepada alma mater kami, kepada masyarakat, kepada pasien-pasien kami kelak, dan kepada negara Republik Indonesia. Berilah kami sentuhan dan kekuatan untuk selalu melaksanakan janji dan sumpah kami, untuk profesional, beretika, dan menjadi insan kamil dan pribadi yang mulia. Ya Ilahi Rabbi, ya Wakil yang Maha Memelihara, jalan panjang masih terbentang di depan kami. Kami tidak tahu masa depan seperti apa yang akan terjadi pada diri kami. Ya Allah, sungguh kami hanya berharap cinta dan petunjuk-Mu. Mudahkanlah langkah kami, luruskanlah jalan kami, dan niat kami, serta lapangkanlah kehidupan kami. Tuntunlah langkah kami untuk tetap berada di jalan yang benar. Bimbinglah kami sehingga tercapai masa depan yang penuh cahaya kebaikan. Jangan biarkan langkah kami berada di jalan yang buruk dan Engkau murkai. Ya Allah, ya Malik, yang Maha Merajai, ya Qayyum. Bila kami kelak menjadi pemimpin, jadikanlah kami pemimpin yang amanah. Apapun profesi dan pekerjaan kami kelak, dengan semangat dan keikhlasan kami akan menjalannya dengan berharap ridhamu. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah penguasa seluruh alam, pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang menciptakan matahari, bulan, bintang yang berkelip-kelip itu. Maka mudah saja bagi Engkau untuk menjadikan kami sebagai bintang-bintang di dalam kehidupan kami yang akan datang. Ya Rab, ya Muntakim, yang Maha Pemberi belas balasan. Kami mohon kasih sayang-Mu agar jiwa dan kehidupan kami senantiasa dalam ketenangan dan kebahagiaan dalam menjalankan kewajiban kami sampai pada akhirnya kami dapat menyelesaikan segala amanah yang dibebankan di pundak kami. Kami sadar selama ini, ya Allah, kami telah mendapatkan begitu banyak pelajaran, bimbingan, dukungan, jasa dari suami, istri, anak, orang tua, dan guru-guru kami. Kami tak dapat membalas semua jasa dan kebaikan itu, ya Allah. Hanya Engkau yang mampu membalasnya. Maka dari itu kami mohon, ampunilah kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Kesalahan bapak dan ibu guru kami, ya Allah. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil. Tambahkanlah kebaikan-kebaikan kepada mereka. Sejahterakanlah mereka. Berkahilah kehidupan mereka. Keberkahan dan keluasan ilmu yang bermanfaat. Dan limpahkan kesabaran dan keikhlasan kepada mereka. Ya Allah, ya Wali yang Maha Melindungi. Teguhkanlah hati kami. Kekankanlah kasih sayang-Mu. Tunjukilah jalan yang lurus. Penuhi hati dengan cahaya-Mu yang tidak pernah sirna. Lapangkanlah dada ini dengan limpahan iman padamu, indahnya kepasrahan kepadamu. Sungguh Engkau adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
kepada pasien-pasien yang pernah menjadi ladang kami menimba ilmu dan atau masyarakat yang pernah menjadi subjek penelitian kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Ucapan terima kasih yang paling dalam dari sanubari kami dan relung hati kami. Semoga mereka mendapat pahala berlipat dari Sang Khalik dan kesembuhan yang sempurna. Hampir 2 tahun ini pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Banyak gugur para tenaga kesehatan, sejawat kita dalam menghadapi COVID-19. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa mereka. Terimalah mereka di sisimu yang terbaik. Jadikan mereka syuhada dan tempatkanlah mereka di jannahmu, ya Allah. Bagi saat ini yang sedang sakit, sejawat kami yang sedang berjuang, semoga disembuhkan dengan sempurna. Dan semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga kami dapat hidup dengan normal. Hanya Engkau, ya Allah, yang mampu mengendalikan COVID ini. Dan hanya Engkau yang mampu menghentikannya. Ya Allah, ya Wadud yang maha mengasihi. Tak layak kami meminta-minta lebih kepadamu, ya Allah. Karena Engkau sungguh telah memberi sangat banyak kepada kami. Siramilah kesucian di hati kami sebagai tanda Engkau mendengarkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Bambang. Hadirin yang terhormat, rangkaian acara wisuda, program magister, doktor, spesialis, dan subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun akademik 2020-2021 telah selesai dilaksanakan. Sebelum acara ditutup, bagi yang terhormat para jajaran dekanat, para guru besar, staf pengajar, para tamu undangan, dan seluruh wisudawan, dimohon untuk tidak meninggalkan layar terlebih dahulu, karena saat ini kami akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon semua untuk tersenyum ke arah kamera selama 30 detik, sembari tim dokumentasi mengabadikan momen ini. Program Magister, Doktor, Spesialis, dan Subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia semester genap tahun akademik 2020-2021 telah selesai dilaksanakan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kepada seluruh jajaran dekanat, staf pengajar, dan para tamu undangan yang terhormat, diperbolehkan untuk meninggalkan layar. Kepada seluruh wisudawan, kami ucapkan selamat. Semoga para wisudawan kelak menjadi lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan menjadi kebanggaan bagi alma mater. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi ke Kota Padang. Makanan Padang harus dibeli. Jika ada umur panjang, semoga kita bertemu kembali.